Halo guys, selamat pagi. Jadi di minggu pagi ini aku mau potong rambut nih karena burung rambutnya udah panjang ya. Jadi yes, harus potong rambut. Oke, jadi ikutin terus perjalanan saya mau potong rambut. Oke, ikimashou. Oke guys, seperti biasa kita mau naik sepeda karena ya tempatnya cukup jauh sih. Jadi dengan naik sepeda pun ya lumayan deket lah jadinya. Kalau jalan kaki mah itu berat banget ya. Apa-apalah. Oke, ikuti terus ya. Oke, sambil jalan aku ada dikit informasi nih. Untuk tempat pangkas rambut atau barbershop dalam bahasa Jepang adalah Tokoya. Tokoya atau barbershop. Oke nih, hai, obete kudasai. Tokoya. Mari kita masuk. Hai. Oke, sebelum potong rambut kita ambil karcis dulu nih. Jadi ini pakai bahasa Inggris. Ini ada bisa bahasa Jepang tapi ada banyak kanji jadi saya nggak begitu paham. Terus kita pindah ke bahasa Inggris dan ambil tiketnya dan keluarlah tiketnya. Kita kasihkan ke mbak-mbak kasirnya dan kita langsung ke tempat duduk untuk potong rambutnya. Iya, itu ada buku-buku untuk style-style potongan rambutnya lumayan banyak dan ya begitulah di Jepang. Oke. Oke, selesai sudah dan it's time to bayar di kasir dan untuk potong rambut saja 980 yen atau 100 ribu rupiah. Dan mari kita pulang. Kairimashou. Oh, jadi ginilah hasilnya ketika udah potong rambut ya. Jadi pendek pastilah. Jadi ya lumayanlah, not bad. Dan untuk harganya juga murah sih, cuma 100 ribu di Jepangnya murah di Jepang. Tapi kalau di Indonesia kan segitu mahal banget karena ketika kepotong di Indonesia kan paling sekitar 10.000 atau 15.000 ya. Dan tadi pas potong rambut itu kan rencana sih mau ambil video sih ya, ambil video, tapi kok malah si ibu-ibu yang motong tadi itu dia enggak suka diambil videonya itu kan. Ya udahlah, langsung kematikan aja. Mungkin karena ya mungkin dia malu atau apa sih. Terus tadi kita juga ngobrol, sempat ngobrol-ngobrol juga tentang ya basa-basi lah gitulah ya ceritanya. So gitu sih jadi video untuk kali ini tentang potong rambut di Jepang dan sekian untuk video kali ini. Thanks for watching. Don't forget to like, share, comment, and subscribe my YouTube channel. Okay, bye. Thank you very much. See you in the next video.